Halo, 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 halo. Halo. Tadi pagi Miko katanya sakit ya. Pilek. Pilek. Panas. Ya. Kata Bu Dokter suruh ngapain? Pak Dokter. Yes. Pak Dokter disuruh ngapain? Tidak mimi es. Tidak boleh mimi es. Terus. Dan tidak makan sambel. Tidak boleh makan sambel. Berarti Ibu tak. Ibu makan sambel. Ibu masih teh aku mau. Ini hari ke-8 ya. Ke-8. Melanjutkan acara apa ini Mas Albert? Sibolang. Tapi ini cuacanya sangat deras sekali. Cuacanya sangat. Siapa? Pak Jokowi. Kita lupa Pak Jokowi aku. Mana? Perhatikan di sini kok. Dari aku Dewi. Terus kok? Tinggal berapa sin sih Mas Niko? Satu. Satu sin. Ngapain ini? Orkes. Orkes dangdut. Orkesnya lagunya apa ini? Si Bolang. Si Bolang yang terbaru. Terbaru hip hop. Hip hop. Ngerap apa hip hop? Hip hop. Bukan yang dangdut ya? Ya. Di sekolahan ini tes semester apa mid semester? Semester. Semester. Mid. Loh, sini mid kok punya kamu semester? Berarti beda. Kayak padu. Ya, semoga sama ya. Berarti tadi pagi obatnya sudah dibawa apa enggak ini tadi? Dibawa. Nah, suruh minum obat di tas. Tolong juga nih, Hen. Wes. Biarkan, wes. Lebeskan, cuy. Lebeskan. Gue Pak Hajar. Ya, meluncur sini. Meluncur. Rengen meluncur. Ini obatnya. Ini obatnya apa? Ini obatnya namanya penobiotik. Peno apa? Penobiotik. Penobiotik. Itu obat apa itu kok? Ya gak tahu. Ini diminum berapa kali sehari? 3 kali. Yang itu yang penobiotik. 3 kali 1. Tiga kali, artinya apa 3 kali 1? Telu peng cici. 3 kali 1 berarti? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Yang ini ya. Namanya sekandekon. Iya, sekandekon. 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ini obatnya, bagaimana kalau iklan? Enggak apa-apa, bukan iklan. Ini kan bukan iklan, ini semoga cepat sembuh. Iya. Ini namanya Samokin. Samokin. 3 kali sehari. Gak enak semua, pahit kok. Pahit. Pahit obatnya. Minumnya pas apa saja? Esok, awan, sore. Jadi satu-satu semua. Iya. Kata Bu Dokter sakit apa? Pak Dokter. Kata Pak Dokter sakit apa? Pilek. Assalamualaikum. Pilek. Makanya nggak boleh minum es ya. Iya. Asisten, bawa. Siap dan. Hei, kulkas 2 pintu. Ini dia. Ini kulkas. Kulkas 2 pintu. Mas Albert ganteng dewe. Halo. Berarti kalau besok Senin masuk Mas Miko susulan dong. Iya. Kira-kira susulan mantap pelajaran apa yang kesulitan? Matematika dong. Siapa pendidikan baru? Halo Dimas. Salim. Iya. Albert. Mas, jatuh rumah. Kamu sudah dengar kabar apa belum, Di? Ternyata Miko tadi pagi sakit, habis periksa. Iya, ngapusi. Loh, kok ngapusi? Kasih tahu, sini. Wes. Yo, percaya. Jajal, Dimas, bukan, Din. Anu. Jajal, deloki obatnya, Din. Percaya. Delokne obatnya. Iya. Ben Dimas sing anu. Iya. Sing mengondisikan. Duduk. Obat hewan. Obat manusia. Anu biar dibaca Mas Dimas. Waca. Dim. Canduki apa iki? Iya. Dibaca satu-satu obatnya Mas Miko. Fungsinya apa? Menurut Pak Dokter Dimas, artinya apa 3 kali 1? Sama dengan 3. Sama dengan 3 masuk. Berarti maksudnya kok tau ngene, Po? Piye maksudnya? Sehari minum 3. Kok 3 kali 1? Iya. Ya kali saya cuma saja. Telu ping siji ya telu. Berapa kok? Telu. Telu ping siji? Telu. Kenapa sakit apa rek kok? Pilek. Pilek. Kan kayak obatnya berasa ngene. Lah iya. Iki piro iki? 3A iki maksudnya apa? Ayo. 3A. 3A ya 3 kali 1 iki. Lho, piye ngene iki? 3 kali kuwi A. Lah iki 3A iki 3 kali 1. Coba iki 3 kali 1 maksudnya? 3 kali 1 kabeh iku. Iki 3 kali A dhewe.
Iki gak A iki le. Iki tuh etik gandeng. Cah pinter. Ilmu. Tidak rela. Iki ki obat untuk kepala guys. Kado nih kepala. Ini kayaknya obat ini mas teh mas. Apa kok? Kau nih. Obat apa? Menurut Mas Dimas saja. Untuk kesehatan ini. Untuk kesehatan, ya. Kalau ini menurut Mas Miko untuk apa ini? Kamplet juga berkamplet. Kamplet. Kamplet. Maksudnya nek keliru bahaya kok obat. Obat kalau keliru nanti jangan-jangan malah keliru obat tikus. Ini obat panas iki ketoro, obat panas. Ini obat panas. Tadi malam badan saya panas sekali. Panas sekali. Terus diperiksakan ke siapa? Pak dokter siapa? Pak dokter Sutris. Pak Sutris. Doakan untuk Miko cepat sehat. Hele hatinya, hatinya si anak putri. Kalau sehat toh. Begini orang kena. Makannya nggak boleh minum es. Lah aku vitamin ku re. Ya maksudnya di sela-sela posisi siang. Aku vitamin. Kalau di posisi siang hari nggak boleh minum es kalau cuacanya nggak baik. Ngapain manggu aku? Oh iya. Tak hitung nih, anu sama selawe. Maaf. Lagi lagi. Anu ibu. 1M. Ya jale kok, hitung lho. Nyesal hitung. Ngisar sik. Eh, enggak boleh sing ape, enggak boleh gitu. 0 4 6 2 9 10 11 12 13 14 15 16. 16. Sing bawah 16. Lah kok berarti ngitungmu salah kok. Nyesal sing ngitung sing dhuwur genten kok. Mas Dimas, Mas Dimas. Iki loro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20. Ini dokter Miko mengatakan 20. Njajal cek. Cek, Mak, iki piro? 16. 16 karo piro? 16 karo 20 dadi nak gabung 31. 16 karo 20 piro? 31. Mantap. 16 sampai 20 berapa? 26 mah. 26. Loh, iya. Dicari. 26 tadi jana 15 ya. Dicari tong bet. Tak kira. Dicari tong. Tak kira 12 sing dhuwur. Sing dhuwur. Iki iku ora percaya. 0 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 berarti salah. Korupsi. Ya 35 berarti ya, enggak apa-apa. Malah semakin banyak itu semakin jadi kuat. Sampai ke gelombang aku. Iya, perkara ana dobel ya. Iya. Mantap. Ini Dimas posisi mid semester atau apa sekolahan? Tengah semester. Tengah semester ya, berarti mid semester. Iya, mid semester. Berarti padha nggonmu kok. Semoga sama ya kok. Ya, katanya tadi kok semester. Pulang kabeh aku. Iya, iso senenah kelu aku. Mbok siji rasa dengnya demar pelajaran prakarya. Lagi IPA, PKN bahasa Inggris, MTK. Wah, ben. Kecuali gue. Pak bahasa Jawa sekali. Sampai itu cocok jam loro. Paling aku mek Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Kok kelewatan ono sing kelewatan. Njel nek. Njel. Senin. Aku bisa libur kok. Eh. Aku bisa libur. Kok iso? Ya. Aku bingung enggak tahu. Kemis sih yo libur ya. Ya, berarti kamu telat berapa pelajaran, Dim? Tadi masuk? Semua, hampir semua yang ora kok prakarya. Tadi masuk kan? Mas Albert tadi masuk enggak? Masuk. Aku mau ujian nang telu, Bu. Ujian telung mata pelajaran. Apa saja? Aku mau siji, kok. Apa saja, Mas Albert? Anu, bahasa Inggris, PKN karo SBK. SBK itu apa sih? Seni budaya dan keterampilan. SBK? Iya. Tak kira BK. Seni suara daerah. Seni suara deh. Kalau dulu saya pelajaran saya kan nggak ada seperti itu. Beda bahasanya. Iya, iya, iya. Dulu kalau SBK ya saya sekolah namanya ya keterampilan tangan. Iya. Gitu. Oh, keterampilan. TK. Eh? TK. Kok bisa TK? Itu zaman biyen kok. Kowe sing kandhani kok ngayen. Ya, iki zaman biyen jadi beda sama sekarang. Oke kok. Keterampilan tangan. Tadi hari tadi apa? Prakarya. Prakarya ngerjakan apa tadi?
penyebutnya jembatan Indonesia. Jembatan Indonesia, contoh. Ini contohnya Suramadu, terpanjang di Indonesia. Ngantru. Fungsinya parane abang ben jino, ben ketara kalau ada gelap. Mbak jawab ngono, Mam. Iya. Kenapa jembatan berwarna merah terus jawab? Iya. Biar... Karena berbiar kenapa kalau jembatan Suramadu ya? Biar kelihatan kalau ada pedu-pedu apa jenis. Iya. Ya. Cara embun. Nah, ya kuwi. Betul anu. Betul ya jawabanmu. Mantap, petose. Iya. Ngarang gue tahu. Yang ada yang diingat lagi soalnya tadi seperti apa? Ada. Apa? Sebetul kedinaan jembatan anu. Aku terus aku jawabne, bertransformasi antara satu sama lain. Bertransportasi. Yo, lewat cara lewat tak padahal saling menguntung. Jajal transportasi. Lah kuwi yang positif. Transportasi. Hei. Iya, lanan. Positif. Iya. Kalau itunya putus, pedot, terjadilah macet. Iya. Heboh. Apa mau bertransformasi? Iya, bertransportasi. Yang bener apa, Bet? Transportasi.